ini spesial Indonesia, semua bisa, alhamdulillah. Yeay. Buat teman-teman Dasi yang ada di rumah, terutama dari masyarakat Malang yang udah penasaran banget lihat penampilan jagoannya Syifa Uhui dari Malang, masya Allah ya. Oke, ini buat teman-teman semuanya ya, Syifa dan Mama Syifa. Di tangan kakak Fadli tinggal satu amplop warna coklat, tidak ada pilihan yang lain. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Syifa harus memilih tema yang ada ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja kakak Fadli buka. Mohon izin Mama Syifa ya. Temanya adalah bagusnya keislaman. Wah, bagusnya keislaman. Islam ini memang bagus banget. Gimana Syifa? Siap nggak kira-kira bawainnya nih? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Lagu-lagu nang kota Jakarta. Cakep. Ojo lali mulai kowe piala. Sapa ae sing jawab salam Syifa? Syifa doakan kabeh mlebu surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang Syifa hormati, paduan cuy yang ganteng-ganteng. Dan juga host kita Kak Fadli yang uhuy. Dan peserta Dasi yang selalu semangat mengikuti program Dasi ini. Dan juga pemirsa iNews yang selalu setia menonton Dasi. Izinkan Syifa menyampaikan uraian hikmah tentang bagusnya keislaman. Dengarin baik-baik ya pemirsa, uhuy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tahkuhu ma la ya'mi. Sebagian tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa umat Islam yang baik adalah orang yang tidak suka melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan juga dari hadis ini, kita bisa tahu bahwa betapa agama Islam mendukung kita untuk produktif dalam kebaikan. Para pemirsa di rumah, masih pada dengerin gak nih? Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Furqan, Allah juga memberikan tanda-tanda daripada hambanya. Wa iza maru bilarwi maru kiroma. Kalau dia berjalan dan bertemu dengan hal yang sia-sia, maka dia akan melewatinya dengan penuh kemuliaan. Misalkan nih, kita lagi berjalan, terus kita ketemu teman yang sukanya main HP melulu, gak berhenti-berhenti. Kita malah ikutan main HP juga. Maka, ini tidak baik teman-teman uhuy semua. Yang baik bagaimana? Kita pergunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Ke pasar membeli tempe. Tempe dimasak untuk dimakan. Cakep. Daripada sibuk main HP. Cakep.
lebih baik kita baca Al-Quran. Sedikit puisi dari Syifa. Wahai teman-temanku, jadilah insan yang berguna, insan yang taat kepada agama, insan yang taat kepada orang tua. Tinggalkanlah hal yang tidak baik, wahai teman. Tinggalkanlah hal yang sia-sia. Isilah hal yang bermanfaat untuk bekalmu di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa Uhuy dari Malang. Yeay, bagus banget. Tadi bawa tema tentang bagusnya keislaman, dan tadi Syifa membawakan dengan lantang dan lancar. Ih, luar biasa, makin meningkat aja di penampilannya ya. Gimana Mama? Puas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja kita minta komentar dari guru-guru kita, dari dewan juri yang terhormat, Pak Yai Fikri yang pertama. Tafadhol Pak Yai. Ananda Syifa dari Malang. Penilaian saya sangat komunikatif, Ananda. Penyampaian yang kamu bawakan tadi sangat luwes dan santai. Bagus, Nak. Kamu sudah lebih bagus sekarang daripada yang kemarin-marin. Terus tingkatkan, banyak belajar. Memang juga nanti pada akhirnya jam terbang yang akan membentuk. Mudah-mudahan kamu bertahan, sayangnya. Amin. Makasih, Pak Yai. Si cantik hebat banget hari ini, lancar banget ke jalan tol. Mantep bener. Luar biasa. Puas ya, Syifa ya? Alhamdulillah, kayaknya penguasaan materinya udah makin mantep nih. Nah, buat teman-teman Dasi yang ada di rumah, sekarang kita nih ya, tinggal doakan nih semua teman-teman Dasi kita yang tampil hari ini sudah sangat maksimal dan bagus banget ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua yang ada di rumah, pendukung dari masing-masing yang tampil tadi nih dari seluruh Indonesia. Jangan sampai lupa, doakan terus ya. Yang jelas setelah ini akan ada keputusan dari dewan juri siapa yang akan pulang nih ya, yang akan pulang dari kelompok Islam. Apakah Dion dari Bau-Bau, Kaila dari Makassar, atau perwakilan dari Malang, Syifa Uhuy? Wah, kita dapatkan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Dai Spesial Indonesia. Semua bisa, Alhamdulillah.